Dia seorang insan, menggenggam wawasan, membentuk setiap amanahnya menuju kejayaan. Dia memimpin kami dengan penuh kasih sayang. Dapat rusa berbelang kaki, berbulu kepala aja, bagaikan bunga kembang pagi. Ayahanda Syahrum bin Syamsuddin, anak kesembilan kepada pasangan Encik Syamsuddin dan Puan Salimah ini merupakan anak jati beranang. Bagai sirih pulang ke Ganggang. Setelah merantau belajar berkhidmat di tempat orang, akhirnya pulang semula di negeri asal. Dari mudanya sentiasa aktif dengan masyarakat setempatnya, menabur bakti sehingga kini. Orang kuat Surau Al-Insaniah, Kampung Kuala Pajam ini disegani oleh masyarakatnya. Sangat-sangat dihormati sebab dia berani asal di sini, masa di sini. Dia bukan pengurusi surau ni, dia ialah pengurusi khairat kematian Kampung Kuala Pajam. Kalau orang luar datang sini tanya nama Syahrul, orang tak kenal lah. Kena panggil nama apa, insyaAllah daripada jembatan Kuala Pajam tu sampai ke Pangan tu, sampai dekat kubur tu, panggil apa, satu kampung tu. Maksudnya kami ni macam kembang, 10 tahun kot. Abang yang baiklah, peramah. Abang yang kata yang amat setia lah. Abang yang berwawasan. Apa yang dia buat tu biasa akan menjadilah. Suka membantu orang. Apa-apa saja yang kita perlu bantuan, insyaAllah Syahrum akan datang membantulah. Apa cara sekalipun. Kerja-kerjanya memang agak teratur lah. Lama kerja-kerja tangan lah. Hebatlah. Aura pemimpin yang hebat ini terserlah dengan sikap penyayangnya. Keterampilan yang ditonjolkan dalam menerajui sesuatu institusi tidak dapat disangkal. Pengalamannya yang luas dalam mentadbir menjadikan beliau sentiasa kelihatan tenang walau apa jua masalah menimpa. Memulakan tugasnya di SK Sejai Sibunjan Sarawak pada 1986, kemudian berpindah ke SK Ulu Semenyi pada 1990. Beliau juga pernah bertugas di Pusat Kegiatan Guru dan juga pernah menjadi pensyarah di Maktab Perguruan Islam Ban. Beliau telah menjadi guru besar di beberapa buah sekolah, termasuklah SK Sungai Lui, SK Taman Jasmin, SK Bandar Rinci dan akhirnya ke SK Semenyi pada bulan Mei 2019. Beliau juga berjaya mendapatkan ijazah Sarjana Muda dalam Pendidikan di OUM pada 2010. Jasa bakti beliau menyebabkan beliau mendapat anugerah Pingat Pekerti Terpuji dari Sultan Selangor pada tahun 2005. Apa? Ya, kita orang belajar memang antara besar inspirasi saya. Terima kasih Ayahanda. Ya, dia juga banyak memberi inspirasi kepada semua warga sekolah. Bos juga sentiasa berhati terhadap masalah dan keperluan sebelum murid serta guru-guru. Beliau ni pantau dengan cikgu ataupun murid ada masalah. Cepat saja akan keluar ke arahan untuk menghidap. Betul. Sebenar saya sejak tahun 2018 hingga kini, dan ini adalah kali kedua saya bekerja di bawah cikgu. Cikgu memang seorang yang sangat prihatin kepada semua guru seperti ayah dan anak. Dengan penuh kasih sayang memimpin kami. Terima kasih cikgu. Menetap di Kuala Pajam bersama keluarga tercinta. Beliau seorang bapa yang penyayang kepada 5 orang cahaya mata.
diserikan dengan kehadiran dua orang cucu melengkapi kehidupannya kini. Adik-adik ada 5 orang. Papa ada anak 4 perempuan dan satu anak lelaki. Pertama ada Fazlatul Fahana berkahwin dengan Awis bin Aziz. Yang kedua ada Fazlatul Fasiha bersama Mama Haziq dan dikunikan 2 cahaya mata, Mama Asif dan juga Mariam Humaira. Yang ketiga ada Fazlatul Farihin dan saya Kak Cik. Yang keempat ada Fazlatul Fatiha. Dan akhir sekali satu-satunya bongsu lelaki, Mama Aiman. Benda yang paling saya ingat lah pasal saya ni, dia dari sekecil lah saya ingat benda tu. Sebab saya ingat ayah ni dia balik kerja penat-penat pun dia korban masa dia untuk jaga bapa mertua, which is atuk saya, dekat hospital Kelang. So saya ingat mungkin kerja di Putrajaya kot, balik kerja penat-penat, pergi sacrifice lagi waktu penat-penat tu pergi jaga atuk dekat hospital. So besok tu balik rumah sekejap, mandi apa semua, sambung balik kerja. Satu korbanan seorang menantu, seorang ayah korbankan waktu ceritik dan juga menjaga ayah mertuanya. Ayah tu memang papa ni adalah sumber kekuatan kita orang. Sampai satu tahap rasa macam kalau ayah tu tak ada, kita tak tahu macam mana kita nak survive lepas. I cannot imagine my life without him. Dekat rumah anak-anak panggil dia papa. Biasa kalau hari cuti, cikgu rajin pergi pasar. Lepas tu tolong siang-siang ikan, bahan-bahan masak untuk seminggu. Rajin sangat dia. 12 April. Sebab birthday isterinya dan anniversary anniversary kami. Dengan anak-anak dia sangat tegas. Tapi alhamdulillah anak-anak hormat dan sentiasa berbincang. Sikap yang orang tak tahu. Sebenarnya cikgu ni seorang yang sensitif dan manja. Seorang guru, ayah, pemimpin yang hebat bagi kami. Jasanya tidak terbalas, sentiasa menyembunyikan kerja baiknya. Mengajar dan mendidik kami menjadi insan yang sentiasa lebih baik. Semoga persaraan ini bukanlah titik akhir ayanda bersama kami. Didoakan agar sentiasa dalam rahmatnya dan sentiasa sihat sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Syarul, selamat bersara. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek, mudik ke Tanjung. Hati mengenang, mulut menyebut. Budi yang baik, kekal dijunjung. Semoga dirahmati Allah keterusan. Assalamualaikum.